Ya ampun, kasihan sekali nih Ultraman Dyna. Kekuatannya habis dihajar monster Train Eater itu. Iya nih Upin Ipin, tenang dulu ya. Aku yakin Ultraman Dyna ini pasti sembuh. Kakak Ultraman, cepat obati Ultraman Dyna ini. Iya bocil, aku mengeluarkan semua tenagaku nih untuk mengobati Ultraman Dyna. Iya. Mantap kakak Ultraman. Ultraman Dyna, kau harus kuat ya. Jangan sampai kau meninggoy. Pak. Iya bocil, aku terkena gigitan monster Train Eater. Dia ganas sekali. Oh, aku tahu nih. Biar Ultraman Dyna cepat sembuh, dia harus memakan daging monster Train Eater itu. Nanti kekuatan Ultraman-nya akan kembali. Hah? Memakan daging monster Train Eater? Waduh, mengerikan sekali nih. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Upin dan Ipin. Ultraman Dyna lagi sakit nih. Ya pemirsa, kemarin terjadi pertarungan monster Train Eater melawan cacing besar Alaska pemirsa. Dan pemenangnya adalah monster Train Eater itu ya. Dia sangat kuat sekali woy. Sampai Ultraman terkena gigitannya nih. Sekarang gak berdaya nih pemirsa. Kekuatan Ultraman Dyna habis. Ya ampun, kasihan sekali dah. Semoga kakek Ultraman bisa menyembuhkan Ultraman Dyna. Kakek Ultraman, cepatlah. Aku yakin kau bisa menyembuhkan Ultraman Dyna. Iya bocil, aku bisa menyembuhkannya. Tapi kekuatan Ultraman-nya gak bisa kembali nih. Hah? Kekuatannya gak kembali? Pak. Iya bocil, dia harus memakan daging monster Train Eater. Ya ampun, Ultraman Dyna harus memakan daging monster Train Eater. Bahaya nih. Jadi kita harus berburu monster itu dulu ya. Nanti kita bakar dia dan dagingnya biar dimakan Ultraman Dyna pemirsa. Semoga berhasil nih. Ultraman Dyna, kau mau kan makan daging monster itu? Mau bocil, tapi gimana cara menangkap monster itu? Tenang saja, biar ditangkap sama Robot King Tayo. Aku yakin dia pasti bisa. Iya kan Tayo? Aduh, aku takut bocil menangkap monster itu. Dia mengerikan sekali. Mending aku kabur sajalah. Loh, Robot Tayo, kau kabur kemana? Ya ampun, dia langsung hilang nih. Tayo itu takut Kak Mail karena pernah dimakan monster Train Eater. Oh begitu ya Upin Ipin. Aduh, masa superhero takut sih. Bentarlah, akan ku cari dia. Kita ajak menangkap bersama-sama saja pemirsa. Kalau sendirian dia pasti takut. Waduh, lihat nih, Robot King Tayo sembunyi di belakang bukit ya. Aduh Tayo, ayolah kau harus berani. Aku butuh teman untuk menangkapnya. Dia itu besar sekali. Tenang Tayo, akan kupanggil nih Robot Transformer biar nanti kau nggak takut lagi. Ya pemirsa, ternyata Robot King Tayo ini nggak berani kalau sendirian ya. Harus ada temannya dulu woy. Oke, kita akan memanggil Robot Transformer. Nanti dia akan membantu si Tayo ini. Halo, Assalamualaikum Optimus Prime. Waalaikumsalam bocil, ada apa kau memanggilku? Aku butuh bantuanmu. Cepat kau kesini. Kita bersama-sama menangkap monster Train Eater. Oke siap bocil, aku akan menuju ke sana secepatnya. Wow, keren sekali nih pemirsa.
robot Transformer langsung pergi ke tempat bocil pemirsa. Nah, sekarang kita tungguin sampai dia datang ke sini. Mantap. Lihat nih, Tayo masih tengkurap, takut disuruh bocil menangkap monster Train Eater pemirsa. Ayo Tayo, waktunya kau bangun. Oke, siap bocil. Kita tunggu kedatangan robot Transformer. Nah, gitulah Tayo. Robot itu harus pemberani. Bentar-bentar. Kita akan melihat keberadaan monster Train Eater ya pemirsa. Nah, kayaknya dia masih ada di sekitar sini. Oh, itu tuh. Ada di sebelah sana pemirsa. Bapak Mukidi, coba kau teropong monster Train Eater itu. Oke, siap bocil. Dia lagi sendirian di pinggir pantai. Terus ada dua telur raksasa di belakangnya. Hah? Ada telur raksasa juga? Wah, mantap nih. Nanti kita goreng ya telur itu biar dimakan Ultraman Dyna. Aku yakin kekuatannya pasti kembali. Ultraman Dyna, sabar ya. Sebentar lagi kau akan sembuh. Oke, terima kasih bocil. Suruh minggir nih si Apin. Ngapain dia di atas mataku? Ya ampun, iya nih. Apin, Apin, turunlah. Jangan di atas itu. Kasian, Ultraman Dyna lagi sakit. Ini gimana sih? Apin kok malah ketawa-ketawa di atas Ultraman Dyna, woy. Mungkin dia senang sekali ya pemirsa bisa naik Ultraman Dyna. Aduh. Oh, lihat nih, kakak Ultraman mengeluarkan cahaya warna ungu untuk menyembuhkan Ultraman Dyna pemirsa. Keren sekali dah. Terus, ini ngapain sih Bapak Iron Man? Kok dia malah mancing di sini? Aduh, kayaknya dia lapar pemirsa. Bapak Iron Man, ayo tangkap monster Train Eater. Nanti dagingnya biar dimakan Ultraman Dyna. Bentarlah bocil. Aduh, kau itu ganggu saja. Lihat nih, aku lagi mancing ikan hiu. Bapak Iron Man, ada-ada aja nih kelakuannya pemirsa. Masa ikan hiu dipancing? Mengerikan sekali nih woy. Nanti kau malah digigit Bapak Iron Man. Oh, ada ikan hiu palu ya. Besar sekali nih. Awas, hati-hati bocil. Nanti kau malah dimakan. A few inches later. Akhirnya aku sudah datang nih. Ayo kita tangkap monster Train Eater itu. Wah, mantap. Mobil Transformer sudah datang. Ayo Bapak Iron Man, kita bersama-sama menangkap monster Train Eater. Jangan mancing terus kau. Okelah bocil, nanti aku ikut makan daging monster itu. Pasti lezat sekali. Waduh, katanya Bapak Iron Man daging monster itu lezat pemirsa. Mantap dah. Ayo kita ajak juga Ultraman Taro ya. Ultraman Taro, kau berani kan berburu monster Train Eater? Ya beranilah Kak Mail. Aku balas dendam nih. Dia sudah memakan papaku sampai dia gak bisa bangun. Nah gitu Ultraman Taro, kau itu harus pemberani. Ayo semuanya naik mobil Transformer ini. Wow, keren nih pemirsa. Nanti monster itu kita tubruk saja ya pakai mobil ini. Aku yakin pasti kuat pemirsa. Robot King Tayo, ayo naik di belakang mobil Transformer. Oke, siap bocil. Wah, seru sekali nih. Kita menangkap monster bersama-sama. Aku yakin kita pasti berhasil. A few moments later. Ayo, waktunya kita berangkat. Semuanya sudah naik nih. Bentar-bentar, jagain si Apin ya. Jangan sampai dia dimakan monster itu. Siap Kak Ros. Aduh, ini ngapain sih? Apin, kok ikut juga? Wah, iya nih pemirsa. Sekarang Apin
naik di atas mobil transformer ini ya. Dia ikut menangkap monster train eater. Oh, lihat nih, mobil transformer sudah menyalakan mesinnya nih woy. Sampai rodanya berputar ya. Awas hati-hati, di depan ada Ultraman Dyna nih. Nanti ketabrak dah. Aduh. Oke, mantap. Ayo, waktunya kita beraksi pemirsa. Gaspol. Kita akan menabrak monster train eater itu. Oh, itu tuh monsternya. Sudah kelihatan, boy. Ayo serang. Ya ampun, monster ini teriak. Coba tubruk lagi. Oke, siap. Kita mundur dulu. Oh, akan ditubruk lagi pemirsa. Awas hati-hati, jangan terlalu mundur kocak. Terus ini gimana nih? Nyangkut mobilnya. Aduh, bocil, bocil. Lihat dulu lah kalau mundur. Ayo, waktunya gaspol pemirsa. 1, 2, 3. Serang. Wah, gawat nih. Dia sekarang kabur. Ayo kejar. Bentar, monster itu mau menyerang kita. Wow, mengerikan sekali nih. Mobil transformer diserang pemirsa. Sampai terlempar. Syukurnya gak terbalik. Ayo Tayo, waktunya kau lawan nih monsternya. Rasakan pukulan mautku, monster train eater. Wow, berani amat tuh robot King Tayo. Ayo Ultraman Taro, kau harus berani juga. Oke lah, aku berani. Demi balas dendam karena papaku udah digigit sampai kelenger nih. Oh iya tuh pemirsa, monster train eater kesakitan ya, diserang terus sama Ultraman Taro dan robot King Tayo. Ayo kita tambahin boy, mungkin kita tubruk pas mulutnya. Waduh, terus nanti kita angkut pemirsa. Rasakan nih. Ayo mobil transformer, waktunya serang. Monsternya sudah kita angkut nih. Ayo berangkat. Dia ngamuk terus. Oke Ultraman Taro, jaga, jangan sampai dia kabur. Ya pemirsa, sekarang monster train eater sudah diangkut di atas mobil transformer ya, sama dua telur raksasanya. Mantap. Ayo awas hati-hati bocil. Pelan-pelan. Oh lihat nih, bumper mobilnya sampai penyok pemirsa. Gara-gara buat nubruk monster train eater ini. Aduh, mengerikan sekali. Awas, pelan-pelan. Oke, bisa pemirsa. Semoga Ultraman Dyna bisa cepat sembuh ya setelah memakan daging monster train eater ini. Ayo ngebut. Alhamdulillah, kita udah sampai nih. Cepat turunkan dan siapkan kayunya. Kita akan membakar monster train eater. Oke, siap bocil. Udahlah monster, kau jangan teriak-teriak lagi. Ultraman Dyna, tenang ya. Bentar lagi kau akan sembuh. Iya bocil. Aduh, aku sudah gak kuat lagi nih. A few moments later. Wah, besar sekali nih monster train eater ini. Aku gak bisa menghabiskannya. Aduh, Ultraman Dyna, ya dihabiskanlah sampai kau kenyang.
nanti kekuatanmu cepat kembali. Waduh, monsternya kok masih bisa bergerak sih? Padahal udah kita bakar pemirsa, pakai api yang besar ya. Terus telurnya ada di bawah sana. Mantap, kita tunggu dulu sampai monster ini gosong. Upin Ipin, kalian ikut makan gak? Hah? Makan daging monster? Gak mau Kak Mail. Udah gak apa, nanti kita akan menjadi kuat. Hehe, jangan woy, nanti kalau dimakan manusia malah berbahaya pemirsa. Monster itu untuk para superhero ya, biar kekuatannya bertambah. Mantap. Kita tunggu sampai gosong nih. Oh, apinya besar sekali pemirsa. Awas, hati-hati bocil. Bentar, kita lihat dulu bagian mulut monsternya pemirsa. Bocil, santai boy. Kak Ros ditabrak. Oh, lihat tuh, mulut monsternya masih mangap pemirsa. Dan tertancap kayu raksasa ya. Nanti dia akan jadi sate monster. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.